Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Solihin Project, dan selamat datang kepada teman-teman yang masih baru datang ya, baru masuk di channel saya. Jangan lupa untuk ditekan like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar-komentar kepada saya ataupun ke channel saya. Karena komentar teman-teman itu membuat saya lebih semangat lagi dalam mereview produk, barang, ataupun yang lainnya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi, di video kali ini saya akan mereview lagi, mereview keran air lagi. Keran air yang akan saya review kali ini atau di video kali ini ialah merek Julio. Ini bukan Julio and Juliet ya teman-teman. Ini mereknya Kran ya. Ini mereknya Kran, ialah merek Julio. Untuk kran air merek Julio ini teman-teman, keseluruhan bahan yang digunakan ialah bahan dari plastik ya. Bahannya ialah bahan dari plastik yang ukurannya itu ya segini ya teman-teman. Ya, ukurannya segini, dan ukuran untuk kerannya sendiri ialah ukuran 1/2. Nah, itu ya, ukuran 1/2. Ini bagian dratnya yang akan dipasang atau disambung nanti ke paralonnya. Sekarang itu teman-teman ada yang baru ya terkait dengan keran air. Sekarang itu sudah ada dratnya, jadi ukuran keran air 1/2 sekarang sudah bisa kita beli drat yang ukuran 3/4 ya. Sudah ada banyak di toko-toko bangunan atau di toko-toko listrik yang sudah menjual drat dari keran air tersebut ya, seperti merek Alir ya, yang sudah saya review di video-video sebelumnya, yang mungkin teman-teman yang baru datang bisa langsung cek link video saya sebelum-sebelumnya yang mereview terkait dengan keran air, sudah ada di playlist, tinggal teman-teman cari, namanya ialah keran air merek Alir. Keran air merek Alir tersebut ialah ukuran 1/2 ya teman-teman, cuma ada drat tambahan ialah ukuran 3/4, sehingga keran air ukuran 1/2 itu bisa kita pasang ke keran, ke paralon yang ukurannya 3/4 seperti itu. Terus di sini untuk handle-nya teman-teman, ini handle-nya. Ya, ini handle pembukaan airnya nanti. Di sini juga plastik yang digunakan. Di sini hanya ini untuk membuka, ini untuk menutup. Kalau ke sini itu tidak bisa, ya. Kalau kita putar ke sini itu tidak bisa, ya. Ini maksimum ke sini untuk membuka, dan untuk menutup kita geser ke sini seperti itu. Dan bagian cucuknya atau bagian ujungnya itu modelnya seperti ini. Dan ini untuk saringannya bisa kita buka ya, sehingga kalau ada kotoran ataupun apa yang menyumbat perjalanan airnya, itu saringannya ini bisa kita buka ya, jangan khawatir, dengan cara mencongkel saja nanti bisa pakai paku ataupun benda lainnya. Terkait dengan warna, mungkin ya teman-teman bertanya warnanya apakah hanya orange, tidak ya teman-teman. Yang pasti untuk warnanya di sini ada berbagai macam warna yang dikeluarkan oleh keran merek Julio ini. Tidak hanya warna orange saja, tapi juga ada warna merah dan yang lainnya. Berhubung di sini saya punya yang warna orange, sehingga yang saya review itu hanya yang warnanya orange saja teman-teman. Tapi sebenarnya banyak ya, cuma saya mau beli itu
uangnya sudah habis teman-teman. Hanya buat review teman-teman. Ya seperti itulah review dari saya. Terus dukung channel saya ya teman-teman dengan cara menekan tombol like-nya dan komen positif lah untuk channel saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video review saya. Dan juga saya nggak lupa untuk mengucapkan maaf jikalau review saya sebelum-sebelumnya sampai saat ini ada yang kurang berkenan ke teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.